Dua maut manakala tujuh lagi cedera dalam nahas di Persiaran Utara menghala ke Presiden 12 di Putrajaya pagi tadi. Kemalangan itu melibatkan dua buah motosikal, dua lori dan dua kereta. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serbuan dan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa oleh pelampau Israel. Wisma Putra menegaskan serangan itu adalah tindakan provokasi yang disengajakan dan pencabulan terang-terangan terhadap kesucian Al-Aqsa yang bertujuan untuk mencabar sejarah dan undang-undang status Baitul Maqdis dan Al-Haram Al-Sharif. Pengendali JDT Esteban Solari menyifatkan kekalahan pasukan bimbingannya 0-1 kepada Kawasaki Frontier dalam aksi Liga Juara-Juara Asia semalam bukan kesilapan penjaga gol Shihan Hazmi. Beliau malah menyifatkan Shihan telah beraksi cemerlang menangkis percubaan-percubaan berbahaya pelawan.